Adakah orang yang seperti ini menjadi hamba dari selain Allah banyak? Ya, dan kita khawatirkan diri kita. Ya, kadang kita diperbudak dengan harta kita. Kita diperbudak dengan pekerjaan kita, diperbudak dengan wanita, diperbudak dengan jabatan kita, diperbudak dengan gelar kita, keduniaan kita. Ini murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mendapatkan derajat hambanya, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah Subhanahu wa taala menjuluki beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang betul-betul menjadi hamba Allah.